Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Dalam video kali ini saya nak tunjuk dekat korang semua cara untuk install custom firmware dekat PowerKey DQ90. Sebelum kita mula, pastikan korang ada PC ataupun laptop, sebab tanpa PC atau laptop korang takkan dapat follow video ni. Next, apa yang korang kena ada adalah SD card, which is untuk size dia 8GB ke atas. Dalam video ni saya akan guna 16GB SD card, which SD card yang saya guna ni bukan SD card yang datang sekali time kita beli PowerKey D ni. Barang yang terakhir korang kena ada adalah memory card reader yang support SD card, sebab nanti kita akan guna memory card reader ni untuk connect SD card kita ke PC kita. Pertama sekali korang kena download tools-tools untuk kita install custom firmware ni dekat PowerKey kita. So klik dekat link kat bahagian bawah untuk buka Mio custom firmware GitHub daripada Triforce X. Scroll bawah sampai korang tengok setup section. So dekat setup section ni dia ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah untuk Mio First Gen, di mana untuk pilihan yang pertama ni korang boleh guna dekat Pocket Go, PowerKey D Q90, V90, Q20 dan juga BitBoy punya konsol. Untuk pilihan yang kedua pula, hanya untuk latest konsol macam Mio Mini dan Mio Mini V2 sahaja. Nah, kita kena pilih Pocket Go and PowerKey D Q90 ataupun Q20, manakan yang kita nak install custom firmware untuk PowerKey D Q90. Jadi sekarang ni klik dekat English Guide. Dekat bahagian material ni korang akan dapat link untuk download kesemua benda dan juga tools untuk install custom firmware ni. Now klik dekat download untuk PowerKey D Q90 ataupun V90, and then dia akan download file custom firmware lepas saja korang klik dekat download. Next, kita akan proceed download barang yang lain. So klik dekat download sekali lagi untuk Partition Wizard dan juga Win32 Disk Imager. Untuk 5 dan 6 pula adalah optional saja, which korang tak perlu download pun tak apa. Tapi kalau PC ataupun laptop korang tak ada zip tools ataupun WinRAR, korang boleh guna and download 7zip ni. So total barang penting yang korang kena download adalah 3. Yang pertama sekali adalah file untuk custom firmware. Yang kedua adalah Partition Wizard. Dan yang ketiga, Win32 Disk Imager. Next, kita kena install dulu Partition Wizard dan juga Win32 Disk Imager dekat PC kita. Lepas habis install, jangan lupa untuk check create shortcut untuk kedua-dua benda ni untuk memudahkan korang semua access program ni nanti dekat dalam PC korang. Nah, pergi dekat custom firmware punya file, extract file custom firmware ni dekat desktop korang or dekat mana-mana bahagian yang korang rasa korang senang nak jumpa nanti. Nah, lepas habis extract, connect SD card korang ke PC korang dengan menggunakan memory card reader. Lepas connect, launch program Partition Wizard and then klik dekat Disk dan Partition Management. Pilih driver SD card korang, klik kanan dan pilih Delete All Partition. Lepas tu klik Apply. Now klik sekali lagi dekat driver SD card korang. Lepas tu klik Create. Klik Apply dekat bahagian atas untuk confirm dan save kesemua benda yang kita buat tadi. Sekarang tutup dulu program Partition Wizard ni and then korang kena launch Win32 Disk Imager. Lepas launch Win32 Disk Imager, klik dekat icon folder warna biru untuk buka file browser. Now korang kena cari file custom firmware yang korang extract mula-mula video tadi. Lepas jumpa, double click dekat file tersebut, then korang kena pastikan yang dekat bahagian device ni korang pilih driver SD card korang. Pastikan korang jangan salah pilih driver pula, takut nanti nahas hard disk korang. Kalau dah confirm yang korang tak salah pilih driver, now korang boleh klik dekat right untuk mulakan proses convert SD card korang ke image file. Selepas selesai convert, pergi launch Partition Wizard. Sekarang korang akan nampak warning muncul dekat screen PC korang untuk format SD card korang. So jangan tekan format dekat bahagian ni, korang just perlu klik dekat X untuk cancel and pilih sama macam mula-mula tadi dekat Partition Management. Sekarang korang akan tengok dekat SD card korang, dia akan tunjuk 4 partition yang berbeza. Dekat sini korang kena pilih partition yang ada tunjuk main sahaja dan jangan kacau partition yang lain, memandangkan yang main sahaja yang kita kena adjust. So klik kanan dekat main, lepas tu klik extend. Macam yang korang nampak, partition untuk main ni dia tak ambil habis size SD card kita. So untuk tambah lagi size dekat bahagian main ni, korang kena tarik bar dekat tengah-tengah ni sampai hujung untuk tambah lagi size untuk main.
Nah, lepas selesai extend, korang just klik dekat apply and dia akan start process extend partition untuk man kepada size yang korang pilih tadi. Lepas habis proses extend, korang dah boleh tutup program partition wizard ni. Dekat sini lah korang boleh tengok kesemua file-file custom firmware dah pun berjaya korang install tadi. So now korang dah boleh copy ROM yang korang nak main dekat dalam PowerKD korang. And sebagai contoh, saya akan copy game UGO ke folder ROM PS1 ni untuk kita test nanti. Jadi sekarang korang boleh dah connect balik SD card korang ke PowerKD korang untuk test custom firmware yang korang install tadi. So kita akan pindah ke video selanjutnya untuk proses testing custom firmware yang kita install, which is Mio punya custom firmware. Okay guys, so sekarang ni kita akan cuba custom firmware dekat dalam PowerKD kita. And now saya akan letakkan SD card yang kita dah pun install custom firmware tadi ke dalam PowerKD saya. So now saya akan remove original which is stock firmware yang datang sekali dengan PowerKD ni. So ini adalah dia punya SD card. So untuk boot ke custom firmware, korang tak perlu buat apa-apa. Korang just letakkan SD card ni, masukkan ke dalam PowerKD korang, and then korang kena turn on korang punya PowerKD. So now dia akan boot ke custom firmware. So dia punya boot menu pun dah bertukar daripada yang asal, which okay, so firstly saya nak bagi saya nak share kat korang emulator yang ada dekat dalam custom firmware ni, sebab dia punya emulator lain sikit daripada stock firmware, di mana dekat dalam custom firmware ni korang akan dapat lebih banyak emulator untuk custom firmware ni kalau dibandingkan dengan stock firmware. Okay, so sekarang saya nak tunjuk korang satu demi satu dia punya emulator yang available dekat dalam custom firmware ni. So firstly kita ada Amiga kat sini. And second kita ada Game Boy, kita ada Game Boy Advance, kita ada Fox Next, and then kita ada Super NES, Pocket Super NES, Sega SMS 66, kita ada Coleco Vision, Sega Mega Drive, Atari System, kita ada Atari Linux, PC Engine, MEM for All, kita ada FBA, Geonio, kita ada DOSBox, kita ada Pokemon Mini, OS1, PCSX iaitu emulator untuk PS1, kita ada Vectrex, kita ada MSX, Amstrad CPC, kita ada NGPC EMU, which is Neo Geo Pocket Color, kita ada Commodore 64, kita ada Game & Watch, kita ada Sinclair Spectrum kat sini, kita ada Pico Drive, kalau saya tak silap yang ni, kita ada Game Boy, kita ada Game Boy, Game Boy Color Emulator, and last kali kita ada Java untuk PowerKD ni, which is Java Mobile, di mana korang boleh load game mobile yang lama-lama dulu yang script dia Java, so korang boleh main dekat dalam PowerKD ni. And itu adalah kesemua emulator yang korang boleh guna dekat dalam custom firmware ni, which is kalau korang compare dengan stock firmware yang dekat dalam custom firmware ni lebih banyak daripada stock firmware. Okay, so next kita akan tengok menu seterusnya. Just tekan butang A, dia akan pergi tukar ke menu seterusnya, iaitu games dan juga mods. So ini adalah port games yang korang boleh main dekat dalam PowerKD ni menggunakan custom firmware. So ini adalah kesemua list games, port ataupun mods korang boleh panggil. Alright, next kita akan tengok pula ke bahagian settings. So ini adalah dia punya settings. Kita ada configuration, system themes, kita ada about untuk Gmenu 2X ni.
And then kita ada power off untuk shutdown kita punya PowerKD dengan menggunakan settings ni. So itu adalah kesemua bahagian yang korang akan jumpa dekat bahagian settings. Okay, next kita akan tengok pula untuk application. So application ni kita ada bot, kita ada calculator, kita ada commander, music player, kita ada video player, terminal, kita ada wiz write, kita ada works, explorer, and itu adalah kesemua benda yang korang akan jumpa dekat bahagian application. Okay, so itu adalah kesemua menu which is dia punya home menu punya UI. Baiklah, so next kita akan main ROM yang kita copy tadi, which is UGO punya ROMs. So UGO tu untuk PS1, jadi saya akan cari PSX punya emulator kat sini. Okay, so now saya akan test game UGO ni. Okay, so pilih so macam ni lah, kalau korang nak buka dia punya games, nak main dia punya games, so korang just pilih emulator yang korang nak main, and then load korang punya ROMs, and now dia akan lancarkan games tu and dia akan buka games tu dekat dalam PowerKD korang. So saya tak sure sama ada yang dekat hanya dekat custom firmware saja korang akan nampak dia punya FPS dekat bahagian bawah ni. So saya tak sure kalau dekat stock pun ada FPS counter ni, tapi mungkin saya rasa dekat bahagian mod custom firmware saja kita akan jumpa dia punya counter FPS. Dekat mod custom firmware ni dia ada boost performance yang korang boleh guna dekat dalam custom firmware ni untuk boost korang punya FPS. So saya memang sangat recommend kalau korang nak main games PS1, korang guna custom firmware untuk PowerKD ni. Cuma masalah untuk PowerKD ni, dia tak ada button L2 dan juga R2 untuk korang main games yang ada guna L2 dan juga R2. Okay geng, so sekarang ni saya nak tunjuk korang bila kita cuba nak keluar daripada games, tekan butang minus ataupun select ni. So kat sini kita ada macam biasa, kita ada save state, load state dan sebagainya. So buat masa ni saya cuma boleh tunjuk korang satu game saja, which is UGO Forbidden Memories. Menekan yang saya tak ada ROMs selain daripada UGO Forbidden Memories ni. So saya cuma dapat tunjuk korang ROM untuk UGO tu saja. Okay, so next saya akan cuba pula dia punya games dan port ni. So kita akan cuba Doom. Okay, so itu je lah yang saya boleh tunjuk dekat korang semua. Manakan yang saya belum lagi set up apa-apa lagi dekat dalam SD card ni. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni sampai habis. Saya akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye semua. Kita akan jumpa lagi nanti.